Assalamualaikum dan selamat datang ke channel kami. So video kita pada kali ini adalah mengenai jam ni. Okay, so hari ni kami nak buat satu sharing macam mana nak tengok map tanpa menggunakan phone holder, tanpa tengok phone pun. Kami akan buat sharing sikit lah sebab ramai yang tanya jam apa pakai tu boleh tengok map. So jam ni nama dia Huawei GT2 Pro. So memang jam ni boleh tengok map lah. Kami akan tunjuk lah cara-cara nak pakai jam ni lah. So benda pertama yang korang perlu ada mestilah jam ni kan. Tiba tak ada. Jam lain kami tak pasti, tapi setakat ni yang kami tahu jam ni je lah yang ada. Berbalik kepada apa yang kena ada adalah phone. Phone kena ada jugalah. Dekat dalam phone kita kena ada dua apps. Disebabkan kami sendiri pakai phone Huawei, jadi kami tak pasti phone lain ada sekali kedok apps ni. Tapi yang pasti kalau phone Huawei, dia memang dah adalah apps ni. Phone selain Huawei mungkin boleh install jugalah dekat Google Play. Apps tu nama dia Huawei Health. Yang ni kalau korang nampak lah, Health ni. Apps yang kedua adalah Petal Map ni. Dua apps ni, Huawei Health dengan Petal Map. So sebelum tu kita kena buka location, dan untuk connect jam ni dengan phone kita tekan Bluetooth dan kena ada data lah macam biasa. Kalau kita buka Huawei Health, korang akan tekan bahagian device ni dan korang akan nampak connected lah device kami ni. So apa yang korang perlu buat, korang kena tekan App Gallery ni kalau korang baru nak install lah. Okay, so korang boleh install apps Petal Map tu dekat sini. So maknanya bila korang install sini, dia akan install apps tu dekat dalam watch kita, smartwatch kita. Kalau korang nampak ada navigation kan, kami pernah pakai navigation ni tapi dia macam tak ngam, dia agak lambat lah respon dia. Kalau nak ngam memang kena pakai Petal Map. Petal Map ni memang dia apps Huawei punya, mungkin sebab tu lah dia jadi lagi cepat tally masa kita bawa motor ke, bawa kereta ke. Bila kita dah corner, dia auto corner lah. So macam tu je. Korang dah install apps gallery, jom kami tunjuk macam mana rupa jam ni bila kita dah connect dan tengok map. Kami just share untuk feature maps je lah. Untuk feature-feature lain kami tak share kot, sebab yalah, tujuan kita pun untuk map. So kita tengok Petal Map. Okay, dia tanya highway tu. So sekarang ni kami ada dekat Giant Section 13. So kita nak pergi mana eh? Contoh, so kita try pergi Plaza Shah. Okay, contoh kan, Plaza Shah Alam ni, Plaza Shah Alam. So kita tekan direction, so dia keluar map kan. So kita tekan je start. Okay, dia terus tally tu je. Okay, lepas tu ni tips dari kami lah. So kalau korang nak simpang phone ni, korang kena simpang phone straight kalau dalam bag. Kalau kami kami letak portrait, kami biar menegak je dalam bag. Okay, so jom kita bergerak lah. Map pun dah setting, bolehlah bergerak. So kami akan cuba tunjuk lah macam mana kami pakai jam ni tanpa menggunakan phone holder pun. Okay, kalau korang nampak kan, dia kata 80 meter. So 80 meter ke kiri maknanya depan situ. So setiap kali kita lepas corner, kita kena alert lah. Takut ada corner yang dekat kan, kita nak kena masuk. Okay, kosong. 140 meter, okay, maknanya kiri sini. Dia sama je, kalau kita tengok phone pun kita tengok juga berapa meter kita nak masuk simpang. Nah, kalau tengok phone sekalipun, kita kena pandai agak. Okay, macam ni 100 meter, susur ke kanan. Susur ke kanan, so kita masuk sini. Kat mana yang tadi? So kalau kita tengok phone sekalipun, kita kena pandai lah agak berapa meter jarak kita dengan susur yang nak pergi simpang ke apalah.
Okay, dia kata 1 meter kan. Maknanya dia suruh straight. Sebab kalau kita tengok sini tak ada simpang kan. Korang kena pandai lah. Okay, kalau macam tadi kan, dia punya anak panah just macam serong. Kalau yang ni bengkok terus. Maknanya bengkok tu memang corner lah. Kalau just serong tu maknanya dia macam just susu. Sama je. Kalau dekat phone pun, kalau korang perhati, dia punya lambang sama je. Okay, 240 meter confirm memang kiri tu. Kita kena pandai agak. Okay, ha tu 240 meter confirm yang ni tadi. So kita ambil kiri. Senang lah. Tambah-tambah kalau hujan. Phone bukan jenis kali air. Jam ni kali air bos. Memang terbaik terpadu lah tiba kan. Ni bukan sponsor eh. Ni just kami nak sharing. Sebab kami pun pening kepala nak pasang phone holder dekat motor ni. Okay, ha. Kalau korang nampak kan, dia kata kat depan ada round box. Lagi satu, dia punya screen mungkin akan jadi belang-belang tau. So kami minta maaf lah. Harap nampak lah screen ni. Okay, so dia kata kalau rupa roundabout macam ni confirm susu ketiga. Maknanya cabang ketiga kita ambil. So kita tengok eh. Okay, yang kiri tu kalau korang nampak tu adalah yang pertama. So korang kena bajet siap-siap lah. Okay, ni susu pertama. Okay, ni confirm susu kedua keluar. Ni ketiga, so kita masuk sini. Okay, terus check. Okay, kalau macam ni, macam kami kata, mesti dia ada cabang susu lain. So kita ambil kanan je. Ha, so dia tak mau kita masuk susu kiri. So kita ambil straight je. Kalau korang tengok map, mesti dia akan kata, kalau bahasa Inggeris lah, dia akan kata keep to the right. Keep to the right at the fork. Ah, biasa macam tu lah. Okay, so ada round box baru. Okay, sama juga. Kalau bentuk macam ni, susu ketiga, cabang ketiga, panggil apa eh? Tapi yang pasti nombor tiga lah. Tak tahu term apa. Pertama, kedua, ketiga. Okay, ni ketiga. Okay, sama juga susu kanan. 470 meter. 470 meter tu biasanya kalau kita nampak depan sana, dia yang paling hujung. Kalau 1 kilo tu biasa kita tak nampak lah dekat depan kita. Macam tu je lah. Kena bajet lah. Kena pandai-pandai bajet. Kalau tengok phone sekalipun, kalau kita tak pandai bajet jarak meter tu, kita pun akan terlajuk simpang tau. Tu je tips dia. Tengok phone ke, tengok jam ni ke, kena pandai tu. So kalau korang belilah kan, ikut beli jam macam kami, dan korang rasa macam ui payah lah jam ni sebab asyik terlajuk je. Kami awal dulu pun asyik terlajuk jugalah, jujur kami kata. Tapi bila dah biasa pakai ni, dah pandai jarak semua, boleh lah. Okay, so 50 meter kan, nampak kan, 50 meter dia suka kanan. 20 meter ke kanan. So sana lah, kanan sana. Cuaca pun mendung eh. Kerap hujan lah lately. Sebab tu kami agak sukarlah nak buat konten. Okay, so terus tengok jam. Okay, dia kata 100 meter ke kiri, 80-70. So kini eh. Okay, macam tu je. As simple as that. Okay, okay, dia kata 120.
Oh, kalau korang tengok tadi dekat simpang 4 tu, korang akan nampak dah Plaza Masalam tu. Kan? Plaza Masalam kan? Kami pun tak pasti. Kami duduk dengar orang panggil Plaza Masalam juga. Okay, dia kata 150 meter korang nak kiri. Kalau tengok sini, motosikal dilarang masuk. Okay, so maknanya dia suruh masuk sini. Tapi kami tak masuk lah. Kami just tunjuk je. So harap korang faham lah macam mana cara pakai jam ni. Bagi yang nak try pakai jam ni ke apa, bolehlah cuba beli Huawei GT2 Pro eh. Kami akan try cari link. Kalau ada Shopee, kami akan share lah dekat description. Inilah Plaza Masalamnya. So bila dah sampai, macam biasa korang exit je lah dekat phone. So video kita sampai sini je. Konten kami buat hari ni sebab nak cepat juga kan, nanti nak masuk kerja. Ni just celah-celah ambil masa sementara sebelum masuk kerja tu kan. So lepas ni kami mungkin akan banyak buat konten mengenai motor Yamaha SRX lah. Sebab nak buat motor ni makan bajet juga. Sekali lagi sampai sini cukup konten kita pada hari ni. So assalamualaikum. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kerana subscribe tu gratis guys. Assalamualaikum.